Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? YYN News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Novia Sarip. Rangkaian informasi teraktual seputar Institut Agama Islam Negeri Samarinda telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Media Center Fuad mengadakan pelatihan pengembangan penyiaran televisi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Samarinda menyelenggarakan raker dan evaluasi. Pasca pemilihan umum Raya Dema Institut Agama Islam Negeri Samarinda, KPUM menggelar sidang pleno terbuka. Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Samarinda menggelar musyawarah mahasiswa. Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah adakan musyawarah mahasiswa di auditorium. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pasca Sarjana adakan diskusi rutin. Dan inilah YYN News selengkapnya. Media Center Fuad mengadakan pelatihan pengembangan penyiaran televisi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang penyiaran. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang penyiaran, Media Center Fuad Institut Agama Islam Negeri Samarinda mengadakan pelatihan khusus bagi mahasiswa dalam program pelatihan pengembangan televisi yang diperuntukkan bagi mahasiswa program studi ilmu komunikasi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda. Kalau lagi itu namanya low, itu namanya angel, pengambilan gambar kalian. Dan sini ada continue. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat 1 Maret 2019 di ruang rapat Kampus 1 Jalan Abul Hasan nomor 3. KBBI, Kampus Besar Bahasa Indonesia itu, berita itu adalah cerita atau keterangan. Pelatihan yang diikuti oleh anggota Lab TV dan mahasiswa komunikasi penyiaran Islam ini menghadirkan narasumber Jahruni selaku pimpinan redaksi Tepian TV yang memberikan pengetahuan mengenai pembuatan naskah berita televisi dan dilanjutkan dengan narasumber Kridian Syah, editor News Tepian TV mengenai tahapan-tahapan video editing. Siti Holifah, TVIN Samarinda melaporkan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Samarinda menyelenggarakan rapat kerja dan evaluasi pada Rabu lalu. Tidak. Aku biar punya sehari semalam, kalau saya tidak pemenang, tahu belum? Tidak pemenang. Begitu juga. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Samarinda menyelenggarakan rapat kerja dan evaluasi pada Rabu 27 Februari 2019 bertempat di Auditorium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda. Kami punya prinsip bahwa dari 4 kandidat itu pasti punya pemikiran. Acara ini merupakan program yang dilaksanakan fakultas untuk membahas evaluasi kerja tahunan dan program kerja yang akan datang. Raker Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dibuka langsung oleh Rektor YYN Samarinda, Dr. Haji Muhammad Ilyasin, M.Pd. Tidak, aku biar punya sehari semalam, kalau saya tidak pemenang. Tahu belum? Tidak pemenang. Begitu juga kan? Pelaksanaan raker menjadi ajang koordinasi dalam pelaksanaan serta perencanaan program kerja. Setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi yang harus direalisasikan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dewi Ayu, TVIN Samarinda melaporkan. Setelah pemilihan umum raya, Dewan Eksekutif Mahasiswa YYN Samarinda, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, gelar sidang pleno terbuka. Dalam periode 2019 dihadiri saksi dan atau pasangan calon. Pasca pemilihan umum raya Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Samarinda Purna diselenggarakan, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa langsung menggelar sidang pleno terbuka untuk mengumumkan Dema terpilih 2019. Sidang pleno ini dilaksanakan di Aula Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda, Kampus 2 Jalan HM Rifadin, Lojanan Ilir Kota Samarinda, Selasa malam 20 Februari 2019.
Ketua Komisi Umum Mahasiswa Hesma Yulianti Sari kepada media ini mengatakan, mahasiswa telah usai menyalurkan hak suaranya di setiap TPS yang telah disiapkan di tiap fakultas. Febi 1, Fasya 0, Fuad 13, jumlah akhir 15. Ini adalah setiap mahasiswa memilih di TPS masing-masing yang telah disediakan di fakultas masing-masing. Namun untuk Fuad ada 2 TPS, yaitu di kampus 1 di auditorium dan juga di kampus 2 di syariah, dikarenakan yang semester 2 Fuad berada di kampus 2. Pelaksanaan pemira ini dinilai berjalan dengan lancar hingga sidang pleno. Dewi Ayu, TVIN Samarinda melaporkan. Setelah melalui tahapan Musma IAIN Samarinda pada Kamis lalu, akhirnya melalui forum musyawarah, terpilih senat mahasiswa yang baru. Sekarang kita sudah hampir 5.000-an, setiap kali mahasiswa baru sudah 1.000-an. Setelah melalui berbagai tahapan musyawarah mahasiswa IAIN Samarinda pada Kamis 21 Februari 2019, akhirnya melalui forum musyawarah terpilihlah senat mahasiswa yang baru masa jabatan 2019-2020. Musyawarah mahasiswa yang digelar di Kampus 2 IAIN Samarinda Jalan HM Rifadin Lojanan Ilir Samarinda tersebut akhirnya dengan menetapkan Saudara Ahmad Muhyin Ghazali, mahasiswa semester 6 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah sebagai Ketua Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Samarinda yang baru menggantikan kepengurusan sebelumnya. Diulang-ulang karena landasan kita punya landasan. Coba tentang TEMUKA. Diketahui pembukaan Musma 2019 dihadiri langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Hajah Nur Thoyyibah MAG. Saat membuka musyawarah mahasiswa, Wakil Rektor 3 mengutarakan harapannya agar ketua SEMA yang terpilih nantinya mampu saling bersinergi dalam pembuatan aturan keorganisasian. Ya, sudah terjawab. Bagaimana? Dewi Ayu, TVIN Samarinda melaporkan. Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di auditorium Kampus 1 IAIN Samarinda. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda menyelenggarakan musyawarah mahasiswa pada Sabtu 2 Maret 2019 bertempat di auditorium Kampus 1 IAIN Samarinda. Pasal 7, pemilihan presidium sidang. Acara ini digelar oleh Senat Mahasiswa untuk membahas tentang laporan pertanggungjawaban, baik itu Senat Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, maupun Himpunan Mahasiswa Program Studi. Kemudian juga membahas tentang ADART dan pemilihan bakal calon. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh organisasi mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dan diwakili oleh seluruh pengurus, baik itu SEMA, DEMA, HMPS, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, periode 2018. Adopsi. Pasal 7, pemilihan. Raudatul Jannah, TVIN Samarinda melaporkan. Untuk meningkatkan intelektualitas mahasiswa, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Pasca Sarjana gelar diskusi bulanan di Ruang Munakosah Kampus 1 IAIN Samarinda. Ya, ada yang bilang dia sudah intan itu, keluarkan mencicang. Untuk meningkatkan intelektualitas mahasiswa, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Samarinda menyelenggarakan diskusi rutin mahasiswa. Bertempat di Ruang Munakosah Pasca Sarjana di Kampus 1 IAIN Samarinda, Jalan Abdul Hasan nomor 3. Diskusi rutin pada kesempatan ini menghadirkan narasumber Khairul Akbar selaku Direktur Kaltim POS yang diikuti oleh mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pasca Sarjana. Ini kan,
Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 2 Maret 2019. Ini adalah sebuah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Prodi KPI terhadap isu-isu yang aktual yang terkait dengan dunia komunikasi. Jadi sifatnya aktual, setiap perkembangan yang aktual selalu kami diskusikan, itu yang terutama menyangkut komunikasi yang terkini. Fanila Hartani, TVIN Samarinda melaporkan. Berita tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada program IAIN News hari ini. Saya Novia Sarif beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.